I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. Hi guys, jumpa lagi dengan kami dari Rajgula Kopi. Kali ini kami akan menyeduh kopi dengan menggunakan mesin espresso mereknya Clutch. Ini adalah alat kami yang dari Clutch, teko, grinding, dan juga espresso. Dan kali ini kita akan menggunakan kopi Liberica Riau yang halus. Sudah saya giling sebelumnya dengan menggunakan mesin Clutch ini. Ini kita bisa lihat bubuknya. Dan kemudian kita akan menggunakan alat ini. Oke. Dan alat ini kelasnya tidak standar ya. Maksudnya tidak standar pada beda dengan peripheral. Jadi kita gunakan stem itu nggak bisa. Jadi kita gunakan stem agak simpel lah, agak kecil ini. Mungkin tidak terlihat seperti yang diharapkan. Tapi inilah kehidupan yang harus kamu terima apa adanya. Inilah mesinnya yang dari tadi. Clutch, dan kita coba timbang, dan dia tidak bisa sampai 17 gram. Dan saya gunakan timbangan Yami. Ini kopinya. Kita akan dulu, ini paling bisa dapatnya 14 gram. Kita ratakan dulu. Oke. 14 gram. Agak sulit juga, tapi ya ikutin aja. Badannya, dan kita ini kan. Nah, kalau ini pas dengan latihan ini. Oke, baik, kita tuangkan 14 gram. Kemudian kita letakkan kayaknya. Kita singkirkan dulu ya. Guys, timbangannya. Oke. Oke, kamu netes karena itu nyalain dulu. Kemudian kita letakkan alatnya di sini. Oke. Setelah itu kita nyalakan tombolnya. Nunggu hingga dia mencapai masanya. Kedip-kedip terus. Nah, ini adalah fungsinya. Kalau ini one shot, kalau ini double shot, kalau ini steam, kalau ini tambah henti. Jadi ada beberapa macamnya. Oke, udah mendidih dia. Mungkin kita akan coba untuk menggunakan double shot ya. Oke guys. Sudah berhenti ya, ini satu segini aja kopinya.